Nah, tentu banyak dari kalian udah pernah menonton Alice in Borderland tuh. Entah itu season 1-nya atau season 2-nya atau kedua-duanya. Nah, dalam permainan tersebut, manusia yang ada dalam dunia Borderlands harus memainkan sebuah game mematikan, di mana kalau mereka gagal, mereka akan mati dalam permainan. Dan kalau mereka berhasil, mereka akan mendapatkan visa untuk tinggal. Dan para pemain di dunia Borderlands pun harus terus memainkan game dan menang, supaya visa mereka nggak habis tuh. Nah, setelah semua permainan selesai, mereka lanjut ke babak kedua dan memainkan permainan kartu wajah dan melawan penduduk di dunia Borderlands tuh. Kalau mereka berhasil mengalahkan semua penduduk dan permainan kartu wajah, maka game selesai dan mereka bisa kembali ke dunia nyata tuh. Nah, fakta uniknya ternyata ada salah satu permainan dalam dunia Alice in Borderland tuh yang jika kita memenangkan permainan tersebut, maka pemain akan langsung kembali ke dunia nyata tanpa harus melawan atau mengikuti lagi permainan. Permainan itu adalah permainan Nine Hearts atau permainan 9 hati. Dalam manganya disebut Earth Invasion atau invasi alien. Nah, dalam permainan tersebut pemain harus berhadapan dengan alien tuh. Nah, untung aja sih permainan ini tidak dimasukkan di versi live actionnya. Aneh juga kalau masuk sih.